Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli. Amma ba'du. Isu sikit sebelum pada kita start kelas, iaitu sengaja satu orang Hindu nak join kelas tafsir Quran. Dia nak cari kebenaran dan dia akan bertanya perkara-perkara yang kita akan, dia akan beritahu apa-apa yang dia percayalah. Biasalah dia orang kafir kan. Nah, dia akan beritanya, dia akan tanya hal agama kita, kita kena tanya hal agama dia. Ini duk cerita hak agama kita, kena tanya agama dia tu. Dia kita kena buktikan agama dia tu salah. Biar dia nampak salah. Jangan awak kata agama awak salah. Biar dia nampak yang dia duk amal tu salah. Jangan kata pada dia dia salah. Oh, dia akan defend lah. Nah. Baik. Segala manusia yang buat bid'ah, orang buat bid'ah ni akidah ada rusak sikit. Tidak sikit pun banyak. Orang buat bid'ah, dia menari atas kubur ke, menari atas masjid ke, tak kira. Nah, tak kira. Dia ada masalah dia dengan Tuhan dia. Begitu juga bila kita berdepan dengan Syiah ataupun geng-geng Habib ni, geng-geng Tasawuf ni, tarikat ni, semua kita tanya hak Tuhan. Bila kita tengok dia ada buat satu perkara yang nampak mirip kepada syirik kepada Allah, berhenti semua isu lain, tanya satu-satu. Pertama sekali kita tanya dia, nah Tuhan, tanya Tuhan apa dia, Tuhan ni bersifat apa. Kita tanya dia, kan Tuhan kita ni buat langit bumi, dia percayalah kau ni, tak kira Hindu, Buddha, benda tak kira, habis-habis lagi orang yang dah Islam kan, dia akan percaya Allah Ta'ala tu Tuhan. Dia akan percaya Allah Ta'ala yang mencipta, memberi keperluan hidup. Keperluan hidup, keperluan hidup ni yang paling mahal sekali, iaitu ayat surah Al-Mulk. Saya dah ajar dah. Cuma saya nak tengok, saya sengaja malah jawab ya. Jadi tolonglah ustaz saya pada. Bukan tak baca. Lemah-lemah gila. Iaitu ayatnya ialah ayat kedua surah Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Duk terang hurai, bukan main lagi kita hurai. Kehidupan, iaitu Allah Ta'ala memberi kepada manusia itu keperluan hidup. Kita duduk fikirnya beri kehidupan, beri roh kepada orang-orang itu, mana orang itu hidup. Selain daripada dia hidup, dia ada benda lain. Dia ada benda lain lagi. Apa dia? Keperluan hidup. Apa itu roh? Dia kena beritahu apa itu roh. Tuhan. Tuhan kita ialah. Nah, ingat tak? Tuhan kita ialah. Dia cipta awak. Syahri tak nama? Faizah. Ha. Dia cipta awak bukan? Jadi, awak tu bukan milik dia? Bukan. Milik dia dah. Baik. Kalau dia tak bagi makan, mati awak. Betul? Ha? Lagi, kalau dia beri air, mati. Kalau dia tak beri keperluan hidup lain, dia panas, jadi kita dah pada panas, tak selesa. Tak? Kita tak rasa benda tu keperluan. Awak tak tulis lah masa yang najar tu. Tak masuk, faham? Tak masuk. Tak apalah, kita dalam proses belajar. Saya bukan kata awak salah-salah, dah. Bermakna syaitan sudah tutup apa dia? Mata kita, mata hati kita untuk jawab. Sepatutnya kita kena baca, bila kita sanggup nak jawab, kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli bihi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Baca tu, baca dalam hati. Bila tak boleh jawab dia, hujah dia tu berat misalnya. Baca lagi doa, baca lagi. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buka dadaku, buka belakang, buka fikiran, buka apa semua, semua yang sudah belajar tu minta balik. Apa yang tak belajar tu minta Tuhan tunjuk. Dan apa yang kita nak kata ni biar dia faham. Tu. Apa yang tersimpu dalam hati kita tu, nak cakap tu terlekat tu kan? Tidak terlekat rasa. Jari dekat. Oh, lekat. Lekat nak tulis tak boleh. Maka itu kita baca doa, Rabbishrahli sadri wa yassirli bi amri wahlul 'uqdatan, buka ikatan, simpu lidahku supaya mereka faham kata-kataku. Selagi tak boleh tulis tu, baca lagi. Nah, ingat nah. Lepas tu dia orang yang tak percaya kepada hari kebangkitan. Sebab tu tukar surah tu. Dia Hindu kan? Dia tak percaya hari kebangkitan, awak tak tahu apa. Dia kata hidup ni lepas roh ni mati, masuk dalam tubuh satu lagi, naik ke roh pula. Daripada manusia tukar pada roh kambing ke lembu ke. Kalau hina lagi tukar je, sampai akhir sekali jadi ulat, jadi kuman, macam-macam lah rekod area tu. Jadi Tuhan ni tak cukup roh. Eh? Jadi kalau dia tak tu, nanti roh tak cukup. Jadi kena transfer roh tu kepada pada binatang lah, apa benda lah, macam-macam lah. Itu karut-marut mereka lah. Jadi awak tanya balik ya. Eh? Jadi Tuhan tak ada kuasa nak buat roh banyak ya. Eh? Tu. Faham? Oh, ingat kata hari dah. Ingat kata hari dah, lokok dah kata. Okey. Jadi, begitu jugalah siapa-siapa yang akidah-akidah rusak. Ni, kursi ada ni, kursi ada. Nanti awak perempuan masuk hari payah ni. Ambil kursi nanti tempat dia. Ni. Jadi orang-orang yang akidah yang berfikiran ya dia ada akidah bid'ah ke syirik ke yang dia buat tu, terus kita tanya hati Tuhan. Misalnya waktu menghubung tanya dia, kita ni boleh jadi kita ni, kita beritahu ni sampailah nak. Siapa dia beritahu, awak kata kita beritahu ni sampai. Tanya gitu ya. Sampai kepada orang mati. Kalau dia kata sampai, okey. Dah sampai beres. Gini, kita buat rombongan lepas pada ni. Kita buat satu grup khas. Apabila mati saja orang kafir mana-mana, kita nanti turun dengan kereta, ikut dengan kereta untuk pergi tempat dia tandang. Selepas pokok dia balik saja, kita pun pergi baca talqin ke dia, ajak dia masuk Islam, dia mati tu. Kau tak boleh? Dah awak kata boleh dengar? Boleh tukar akidah? Kita pergi kubur je kat Cina mana-mana. Akang baik akal ke apa, kau tak kira. Dia akan nampak bodoh dia tu. Nah? Gitu. Jadi berkenaan dengan orang Hindu, dianya percaya Allah Tuhan. Yang kita tersangkutnya ialah Tok Guru kita kata di berhala tu Tuhan dia. Ya si balanya dah beritahu dah bahawasanya berhala tu bukan Tuhan dia. Ya kita nak kutip bengong apa lagi ni. Oh betul, saya nak cakap dah ni. Allah, senang perut sungguh. Saya nak nanti tengok ni, belajar bakat dah ngaku ni nak. Kaboh cerita, kaboh cerita dah. Iaitu selagi dia tak percaya Allah Tuhan
yang mengurus mentadbir itu. Dia tak percaya pada Tuhan yang mengurus ni. Allah Ta'ala percaya yang mengurus mentadbir makhluk tu. Tu. Iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu tu hidup. Al-Qayyum tu wak-wak tafsir apa dia? Hidup dengan sendiri Tuhan tu. Memang Tuhan tu hidup dengan sendiri dia. Hidup sendiri pasal apa? Kerana mengurus mentadbir makhluk dia seorang diri. Jadi balik bertanya Faizah, ini Faizah tak? Jadi Allah Ta'ala akan beri semua keperluan hidup awak kerana dia yang cipta awak. Itu free tu, semua tu free belaka tu. Lepas tu awaknya pula hari-hari nak minta murah rezeki. Lah, dia memang beri rezeki dah pada awak. Orang kafir minta rezeki pun dia beri. Tak ada masalah apa tu. Nah, pasal itu keperluan hidup, awak nak minta lebih daripada rezeki boleh. Tak ada masalah apa tu. Dia nak minta sampai jatuh dari tangan tu, tak betul je. Amor ini habis benda macam tu. Takut Tuhan lupa. Ya dia hanya lupa je. Spesifik lah. Nah, hari ni kita mesti apa? Minta yang mesti tu lah. Awak je duduk tu lah. Ni habis narai semua doa yang nak minta tu. Ni beritahu lah kau. Lepas tu habis lah doa tu. Lepas tu doa dah kan. Allahu Rabbi ya Kari ya Rabbal Alami. Macam mana lah nak ngajar ni. awak ni gini, saya nak tanya awak lah. Bawa mudah, kita cakap mudah lah. Ayah awak ni orang kaya. Mak awak pun orang kaya juga. Awak pun balik ke mak minta duit. Dia pun bagi. Tak. Ataupun apa nak pergi balik rumah, kata mak saya nak duit, saya nak kereta, saya nak bini, nak buat rumah, nak tu, nak ni. Lagu tu kau? Saya nak tanya awak, lagu tu kau awak minta dengan mak awak, ayah awak? Saya nak ni. Agak-agak dia jawab apa? Cuba kita tanya. Agak-agak dia jawab apa? Kamu minta ni macam kamu tak nak balik aja ni. Bukan gitu. Tidak gitu lah. Allahu Akbar. Bukanlah saya kata Allah Ta'ala tu macam ibu bapa. Tapi kalau awak minta dengan ibu bapa, buat ibu bapa awak bangga. Betul. Ambil benda minta. Jadi mak bapa awak kata, ni pesi-pesi minta ni tak ada balik dah ni. Bukan. Jadi kita nak minta dengan Tuhan ni. Lepas pada ni, kita tak berdali dalam masa dia beri lakar. Kita nak. Tak betul. Jadi gini. Awak nak satu perkara, mak saya nak ni, ayah saya nak ni. Lepas tu, sejam kemudian, ayah nak beli musikal pula. Musikal apa dia beri? Dia yang tak jemur nak maaf sebab bodoh orang awak. Awak yang duduk malu-malu ni. Bila tanya nak doa orang kata, nak beri, nak minta ni, projek ni minta ni. Ya Allah, tak lekat lah. Lekat nak cakap tak boleh lah, betul? Betul tak saya China ni? Macam kata boleh dah. Wah, letak tak. Malah murah rezeki. Tinggal gitu ya lah. Betul tak? Pasal awak selalu minta berlebih-lebihan perkara yang awak sendiri pun tak pikul nak pikul. Apa kalau sekiranya Tuhan bagi? Maka, bila sampai masa, bila akidah kita tu kurang baik, bila kita nak berdoa pada Allah Ta'ala tu, kita jadi malu. Malu pada Tuhan tu. Betul saya kata, tak? Awak tak pernah cakap pada Tuhan malam-malam nak tidur. Ni, saya cakap mudah-mudah lah. Nak tidur malam. Ya Allah, habis dah aku hari ni kerja. Habis dah aku masa dah hari ni nak tidur dah ni. Lepas tu mengucap sekali. Ucap dua kalimah sekali ataupun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelas sekali. Lepas tu, ya Allah, aku nak tidur dah ni. Yang minta ampun tu minta dah tu. Siang hari minta dah tu. Nak tidur tu, ya Allah, ampunlah lagi dosa aku. Tak. Cakap dengan dia, cuba jangan minta apa-apa. Cuba dalam bentuk bercakap dengan Tuhan tu. Awak jangan minta apa-apa. Awak bercakap retih apa awak nak cakap. Try sekali, tak nak tahu. Awak akan berasa Tuhan terdekat, ya. Kejap ya, awak baca tertitik air mata. Saya nak tanya berapa orang daripada kita ni yang tertitik air mata masa berdoa. Ha, senyap belakang dah. No, it is very serious, tahu. Awak tahu dah. Ada satu hadis lah. Saya belajar. Jadi balik di akhirat besok jumpa anak bidadari. Jadi bidadari ramai-ramai itu ada seorang tu, rupa dia pelik, berseri-seri pelik dia seorang. Lalu kita bertanya, kenapa awak ni muka lahir sikit daripada orang lain ni? Tanya dia, kenapa rupa awak ni lahir sikit lah, rupa awak pada orang lain? Orang lain pun comel juga belakang, tapi awak ni lahir sikit. Dia pun kata, Tuan tak ingat tak? Ingat tak Tuan? Kata, dulu Tuan akak doa bertitik air mata. Dulu Tuan solat bertitik air mata. Ingat tak? Hari sekian-sekian. Kata ingat. Saya ambil air mata Tuan tu, saya sapu ke muka saya. Itu yang jadi cerah. Dah tak belajar hadis. Tengok apa? Ustaz Adih mari dah. Masuk ke lapor dia juga. Gitu. Banyaklah hadis-hadis yang banyaklah. Dia ambil air mata tu, dia sapu di muka dia. Awak tak tahu ada hadis tu. Tak pernah dengar apa. Dah. Dah ada baca hadis di ni. Hadis riyadhus salihin. Dia tak ada kita tutup. Mereka kita besar. Kita pulaknya ustaz-ustaz kita kata tak boleh ngajar kita besar. Sebab ini kelas tinggi. Payah. Jadi orang ramai-ramai ni tak reti. Lepas tu akibatnya orang ramai terbunuh. Hari ni kutubah jemaah hari ni program-program mengapu macam-macam. Baik, jadi bila kita jumpa orang Hindu ke Kristian ke Buddha ke ataupun yang akidah salah, Syiah ke siapa ke, awak tanya tentang Tuhan, awak tak usah tanya tentang benda lain, top tu iaitu ya ayuhal mudathir kum, bangun ya ayuhal mudathir, wahai orang tengah tidur, kum, bangun fa'anzir, berilah ancaman kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan nama Tuhan kamu semasa kamu tabligh hendaklah diperbesarkan. Ini ayat ni kena duduk dalam dada. Macam mana bila cakap tu nama Tuhan kita kena besar. Ni nak cakap aku pandai habis itu. No. Salah. Kita kena beritahu tentang Tuhan. Jadi balik pada cerita bala tadi lah. Awak Tuhan awak siapa? Dia kata Allah kan? Sama. Okey. Dah awak kata Allah Tuhan. Jadi saya nak tahu dia cipta awak bukan? Okey. Dia beri rezeki awak bukan? Dia ambil belakang tu. Baik, saya nak tanya awak. Keperluan hidup yang Allah Taala beri pada awak, apa dia? Yang awak tahu. Tanya tu. Apa dia? Dengan panasnya nak suruh sejuk, yang sejuk nak suruh panas, bukan? Yang berangin nak suruh berhenti, yang angin berhenti nak suruh angin mengalir. Semua tu ialah keperluan hidup belakang. Siapa yang mengurus, memberi rezeki ni semua sekali? Yang urus apa dia? Yang sebenar apa dia? Allah, dia kata. Dia buat awak tak? Ulang. Dia buat awak tak? Dia buat. Habis
Yang awak tak nak puja dia tu apa pasal? Awak nak puja berhala ni apa pasal? Apa pasal awak tak nak puja dia? Bila awak sembah Allah Ta'ala? Bila? Tanya Syiah tu, bila dia sembah Allah? Ha? Tanya Habib tu, bila dia besarkan Allah? Dia besar Habib Muhammad lah. Tak salah dia kata. Habis dengan menyanyi semua-semua sekali tu apa dia? Besar pada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ada cerita hak Allah. Buat tarikat supaya pak dia besar pada baca wirid tu. Baca wirid tu dia besar. Wirid ni, wirid ni, wirid ni, wirid ni. Kita pun terpengaruh juga. Ustaz nak baca wirid apa? Nak cuci hati. Nak baca wirid apa? Nak doa khamah ada ke? Wirid khamah ada ke? Semua soalan tu, soalan tu. Soalan vested interest kepada peribadi kita. Tentang Tuhan yang kita puja tu apa dia buat? Apa kita buat? Nothing. Right, nothing. Orang tarikat tu, dia baca wirid tu daripada maghrib isyak tu sampai subuh dia buat. Rajinnya beribadat. Habis kepada orang kafir tu, kenapa kita semua tak pergi tabligh ni? Kenapa? Sebab siang hari dia kena tidur, dah mengatuk dah ni. Dah malam jaga dah. Bukan? Pasal apa awak tak masuk kelas ni? Tak boleh lah pasal saya wirid saya panjang. Tak ada dah pasal saya pahala banyak dah saya boleh. Ha. Semua tu kena tipu. Syaitan ni akan tipu awak. Akan tipu awak. Awak minat apa? Minat apa? Minat baca wirid. Dia nak suruh awak sesat tak boleh. Dia suruh awak baca wirid. Baca wirid. Asalkan jangan belajar. Baca. Dia tahu dah akidah rusak, dia tahu dah. Akidah rusak, dia tahu dah. Dia akan, oleh kerana tak belajar, maka benda-benda lain dia akan racun. Sikit-sikit-sikit melalui anak murid dia. Siapa dia? Setan manusia. Siapa dia? Tunggu, ajaran sesat. Itu setan manusia pun tak tahu ada. Kena tipu tu apa lama tu setan manusia pun tak kenal. Betul saya kata. Habis, apabila kita dah tahu, isunya ialah setannya kalau kita ni minat ke, biasanya orang minat ke jihad biasanya. Yang dia mula-mula kelentong ni orang yang minat jihad, yang kedua orang minat tasawuf. Oh, ni tak apa ni, ni dia aku dah ni. Biar-biar ni. Wak ni boleh makan dah ni. Boleh makan dah ni. Pasal ni minat tasawuf. Oh, dia ni orang nak bersih hati ni, wak dia ni. Kita akan bodek dia supaya dia rasa hati dia tak bersih sehingga dia lupa nak belajar. Awak tanya, tak percaya buat tu ada belajar tafsir ni. Hadis Nabi dia tak belajar dah. Dia akan belajar kita tasawuf dia tu. Dia rasa tak cuci lagi. Ha, nak takbir tu Allahu Akbar tu tak dan, tak bulat. Tak pio. Maka Allah. Lepas tu Allah. Baca Fatihah habis dah. Tak semula. Allahu Akbar. Kau tak pernah tengok ni. Ni buat tu aku kena tipu syaitan bila kita. Nah. Jadi syaitan akan promo awak. Tidak syirik lagi ni. Dia ejas supaya awak tidak akan belajar. Tu ya. Tak akan belajar dan berasa seronok wirid yang doa amal tu. Ya Nabi ajarnya wirid pendek-pendek. Ya pokok tu ajarnya wirid panjang-panjang. Bila nak jihad ni? Dah wirid panjang ni. Bila nak sembah agama ni?
Jadi jihad tu kenapa kan? Lah, siapa katanya? Sebab agama tu jihad sabilillah. Ajak orang kafir masuk Islam ke tak? Belum lagi. Ambil nak pergi bunuh tu orang Hindu Buddha tu. Eh, ayah gila mana? Undang-undang mana ni? Adalah Quran kita kah suruh bunuh ni? Ada hadis kah? Kita habis bunuh segala orang kafir dalam Malaysia ni. Eh, tak betul sungguh. La ilaha illallah. Kita ajak dah dia ni. Tak lagi. Yang hang nak pergi bunuh dia apa? Awak ajak pun tidak. Allahu Akbar. Salah ni, salah. Semua salah. Nah. Jadi cara dianya, kita kena ajak orang kafir supaya beriman. Sekarang ni orang kafir tu ajak orang Melayu masuk Kristian ni. Yang peliknya masuk Hindu tu ada tu. Kok pelik lagi tu? Allah, jadi pengikut ayah pelik tu, pelik. Berat pada Hindu lagi ayah pelik ni. Hindu tu sembuh dia tu. Eh, sengot. Orang kata-kata sengoti. Ayah punah. Baik. Walau macam mana pun kita kembali kepada benda ni lah. Nah. Iaitu kita kena pertama sekali awak kena ke Tuhan awak ya? Awak kena ke dah? Macam mana kena? Kalau awak kata macam mana kena? Dia kena ni, orang yang kena Allah Ta'ala ni dia doa pendek-pendek ya belakang. Orang yang tak kena ni doa panjang-panjang ya belakang, biasa. Biasanya gitu. Ya Allah, ya Allah, ni sampai jatuh tangan. Ada ayat Quran tu. Apabila ditimpa pada mereka bala musibah, terus dia berdoa pada Allah dengan doa yang panjang-panjang. Tak tahu ada ayat tu. Jadi orang lain. Pahala pula wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu, terus dia berdoa bila kena bala saja pada dia, terus dia berdoa da'a rabbahu, terus dia doa pada Tuhan dia muniban ilai, condong kepada macam tawalli, kembali pada Allah ni maknanya macam tawalli dah berjalan tu kan, kalau jumpa di masjid kan, assalamualaikum, api hongkai tegur Allah warak lek. So, saya jumpa dah ni, saya jumpa belakang dah ni. Ada yang jalan macam robak, ada jalan macam robak. Di Nuh Ampang. Taman Putera ke Ampang. Jumpa jalan macam robak. Sama gitu. Kata apa, ha cik. Apa ha, dia tanya, ambil dia pagi pergi kedai kopi lah. Ajak pagi. Eh, semuanya tak tinggal lah. Sebelum masuk waktu lagi sudah ada di masjid dengan semayanya, dengan waroknya, dengan lamanya, titik air matanya sudah pada tu pun gitu juga. Lepas tu bila tanya apa hal cik, rumah saya nak kena lelo, rumah satu lagi nak kena lelo, dua buah rumah dia ada, kereta saya, kereta bini saya, kereta spare saya semua nak kena ambil bakar. Doa Rabbahu, doa dia kepada Allah Ta'ala tu muniban ilaih, condong kepada macam tu wali dah jadi. Thumma idha khawalahu ni'mah, apabila aku beri kepada dia satu nikmat baru, nasiyamaka na yada'u ilaihi min qabl, terus dia jadi bagi Allah Ta'ala tu, terus dia berlalu seolah-olah kepada Allah Ta'ala ni dia tak pernah doa lagi. Orang aku pandai dah, aku buat, boleh balik dah. Boleh balik belakang dah, Tuhan beri kepada dia kan. Nasiyamaka na yad'u ilaihi min qom, wa ja'alillahi andada. Kita pun tanya dia, awak ni, baru ni nampak ubah malam. Ni nampak, mesti pula ni, ke mana ni? Allah, saya kan, orang lain boleh, saya. Aku dah lah dah, aku pandai lah lah. Itu satu, satu lagi, Allah, saya yang semenjak jumpa dengan Tok Bomot tu. Oh, Tok Bomot tu. Tok Bomot yang satu lagi tadi. Oh, ni kan. Dah.
Kalau tu jadi, satu lagi itu dia tujuh bunga, masih tujuh bunga habis. Ya itu 500 ya, ni 1000 ni bayar dia. Dia buat saya berhutang. Orang kata buat tersalah. Berhutang terselam, enggak hutang tu lagi. Karena nak bayar 1000 ringgit tu. Lepas tu terus Allah Taala ada nak sesat habis. Macam Hindu tu. Macam Hindu tu habis. Dia sangkut buah hebah, buah limau atas belakang tu kan. Oh, kamu nak sesat. Ha habis. Ya apa dia? Waja'alillahi andada. Dia jadikan bagi Allah Taala tu ada anda-anda. Ada perantara. Kalau tak sabit tu bomote, tak sabit tu gugutu, tak sabit kene. Kau bagi cincin saya beli ni. Alah, cincin dulu tak ada ni saya beli dengan awak ni. Ho. Ho. Ho, saya dulu kereta nombor sekian, saya pakai nombor ni. Tak. Ada jenis buruk kan? Raja Wali tak Raja Wali, ada belakang. Ayah gila habis dah Malaysia ni. Buruk, buruk Raja Wali tu. Paradise bird, no. Dia awet kat buruk tu. Jadi akan om. Dia saya punya ustaz, yang saya punya 8,000, 6,000 aja, 2 ekor tapi saya ada. Yang satu lagi tu, yang molek tu, harga 20 tu. Pahot tu. Ni semua sekali anda ada. Support dengan Hindu tu. Hindu kan dia cari benda ni kan? Dia cari benda ni kan? Syiah pun cari benda-benda keramat ni juga. Setan juga. Ha? Setan yang sama. Syiah dia semaya tak? Batu. Bawa batu dia lah. Kulukili, kulukili. Eh, awak cuba bayar kan? Dia duit sini 5% ya, agak-agak besar dia punya ni. Dia kata ambil di Karbala. Seorang-seorang agak-agak berapa keping? Just give an assumption. 5. Ah, tak cukup kali ilang. Dalam poket satu, dalam kereta satu, rumah satu kan. Tak spare lagi. Kita katalah 5 lah. 5 tu agak-agak berapa gram? Tiba, agak. Cuba agak. 15. 10. 50 gram. 50 gram. 1 gram agak-agak adalah. Duit 5% tu. Ha, 5 keping agak-agak 100 gram lah kita kata. Kalau 1 juta kan? Kalau 1 juta kan berapa ratus gram? Tidak gram dah lah, kilo dah lah, tan dah lah. Lepas tu berapa juta Syiah ni? Eh, dia sepatu tu. Saya sorry, kalau tak tahan saya. Dia sepatu je 3 kubur. Saya dah usah tu je. Lagi semua jadi kawan lah. Kau betul saya kata. Betul saya kata. Dah habis 100 gram so kan? Eh, kubur tak kubur dia Aziz tu baru mati tu kan? Jadi rata. Dah habis sekepas so kan? Lepas tu bawang ni pula tu saya try kan? Dia kata mana tengok? Ya, baru tu try. Bawang ni atap ibu. Awak cuba bayar kan? Ini best product di mana tak tahulah. Kena tiba. Nah, nampak tak? Ini semua sekali orang yang puja pada benda. Puja pada orang yang sudah mati. Yang Hindu tu puja pada malaikat. Dan orang musyrik Mekah puja pada malaikat juga. Dan juga tu wali. Dua perkara. Oleh kerana awak tak kenal musyrik Mekah, maka nak jawab tak wali. Nah. Jadi sekarang ni kita belajar. Don't worry. It is only a test. Nah. Jadi lain kali kita hidupkan, besarkan nama Allah. Awak kita tanya orang Syiah pula. Nausir sanasa apa semualah 12 imam dia tu. Tanya dia mudah. Kalau Sayyidina Hussein
Allah Ta'ala berkuasa bukan? Tanya dia. Allah Ta'ala boleh buat keputusan siapa-siapa dia boleh neraka. Betul, boleh tu. Kalau dia nak bubuh neraka semua sekali boleh tak? Tanya dia, boleh tak? Saya nak tanya awak pula, boleh tak kalau Allah Ta'ala nak bubuh neraka belaka? Boleh. Pasal? Dia Tuhan kan? Ada Nabi kata, sekiranya daripada awal dulu sampai ke akhir zaman semua sekali beriman, nescaya tak masih lagi kosong syurga lapisan yang bawah sekali. Dia ada 100 derajat. Satu syurga ada 100, ada 8 syurga sekali. Kalau semua masuk Islam laka, wujud Allah Ta'ala semua sekali, tak kira Hindu, tak kira siapa, awal dulu sampai akhir zaman dengan perang-perangnya sekali masuk dalam syurga yang great, yang bawah sekali itu masih lagi banyak kosong. Oh, maknanya ada 99 great lagi hari kosong rasa. Sekiranya daripada awal dulu, daripada Nabi Adam dulu sampai ke akhir zaman semua sekali kafir, nah Allah Ta'ala boleh sumbat yang neraka tu, dia tak peduli. Dan Nabi kata, kalau dia nak sumbat semua sekali dalam neraka tu, itu kehendak Allah, tak boleh buat apa. Dan semua Nabi serta Tok Wali serta semua Nabi-Nabi mesti singgah di neraka dia sekejap, lalu atas neraka. Kita diajak keroh peruk gitu, dia tak ni hadis dalam Quran kata singgah. Awak tahu singgah ni, singgah tu singgah sentak ataupun termasuk singgah sekejap aja dah, katanya wonder singgah sekejap aja ni, sampai situ dia pun balik, awak masuk dari situ. Sudah dapat fihun. Jadi tanya Syiah tu sekiranya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, semua imam 12 tu Tuhan nak bubuh dan laktos semua sekali, siapa boleh tolong Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan apa semua ni? Siapa boleh tolong? Dia kata, tak boleh gitu. Dah, saya nak tanya ni. Saya nak tanya awak sekarang ni. Semua pokok kita ni Tuhan boleh raka-raka. Termasuk Nabi Muhammad sendiri. Siapa boleh tolong Nabi Muhammad ni? Allah. Siapa? Allah. Jadi jangan puja Nabi kita. Puja Allah lah. Kerah tak bunyi? Tak kerah ayat Quran ada ni. Awak tak belajar ya ni. Tuhan beritahu ni terang-terang dalam Quran ni. Awak tak belajar ya. Ya saya kata ni ada dalam Quran, bukan saya kata saja ni. Okey, wallahu a'lam. Kita sambung kelas.